Selain mengabadikan sejumlah momen lewat foto, Yosi juga tak sungkan pamer kemesraan saat mereka menikmati makanan di salah satu restoran di Yogyakarta. Sekarang kita baru aja sampai ke Jogja. Sekarang kita mau ambil makanan, es krim atau apa aja ya. Terus nanti kita pergi ke cinema untuk theater. See you guys. Kebahagiaan tak hanya menjadi milik Yosi. Pemeran film Buffalo Boys lainnya, Pevita Pierce, juga dibuat berbunga-bunga saat disambangi sejumlah penggemarnya. Dan tak hanya bercengkrama, artis cantik ini juga mendapat sejumlah hadiah seperti kue dan bunga. Jadi hari ini visit bioskop di Jogja. Dan dari kemarin kita udah muter-muter. Kita kemarin ke Semarang, hari ini Jogja. Miss you, thank you so much. As always, ingat gak? Yeah. Halo, apa kabar? Sempetin waktunya dan terima kasih. Mudah-mudahan kalian menikmati film Buffalo Boys dan kalau misalkan suka nanti tolong di review terus ajak teman-temannya nonton lagi film Buffalo Boys. Ulang tahun yang ke-28, SCTV kembali menyelenggarakan Jembatan Asa. Salurkan bantuan Anda melalui rekening BCA. Jembatan Asa, 28 tahun SCTV. Dan saksikan terus Hot Shot setiap hari Jumat, Sabtu, dan Minggu mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat, tentunya hanya di SCTV, satu untuk semua. Saya Nisha Anggun, pamit undur diri dari hadapan Anda. Selamat hari Minggu, sampai jumpa. Buat saya, apa yang dilakukan SCTV dengan Jembatan Asa itu adalah sesuatu yang sangat mulia. Karena saya tuh sering banget berkeliling daerah sampai ke desa-desa juga. Dan saya melihat banyak sekali jembatan-jembatan yang perlu diperbaiki. Atau juga jembatan-jembatan yang menjadi sarana penghubung yang sangat krusial untuk sebuah daerah gitu. Terus ada orang yang harus ke sekolah, anak-anak yang harus ke sekolah harus lewatin jembatan itu sementara jembatannya udah rusak. Jadi Jembatan Asa dari SCTV menurut saya adalah sebuah hal yang sangat mulia. Pandanglah ke depan, kau lihat ufuk fajar harapan. Kita hidup dalam persahabatan, kita melangkah menuju kemenangan.